بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pemirsa TV MUI yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan taubat, bulan Al-Quran, bulan perjuangan, bulan amal saleh, bulan zakat, dan sekian banyak bulan yang sekian banyak amal saleh yang telah Allah hadirkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu pemirsa TV MUI yang kami muliakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jannah, telah mempersiapkan surga yang mulia kepada orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sungguh nanti di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Pintunya orang-orang yang berpuasa, pintunya orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa haus ketika dia memasukinya. Pintu itu diberikan kepada orang-orang yang merindukan jannah. Karena itu tidak ada balasan yang terbaik kecuali dimasukkannya kita ke surganya Allah dengan rahmatnya. Pemirsa TV MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam pernah berceramah, berkhutbah di depan para sahabatnya. Dan pada saat itu tiba-tiba Nabi mengaminkan 3 kali. Ternyata saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka manusia. Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh merugi manusia itu ketika disebutkan namaku, dia tidak berselawat kepadanya. Wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang yang ketika dia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi dia belum diampuni dosa-dosanya. Wa raghima anfu rajulin adraka abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan sungguh merugi seorang manusia yang dia masih dipertemukan atau hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya di muka bumi ini, meskipun mungkin beda rumah, beda kota, beda pulau, beda provinsi, atau bahkan beda negara, tetapi kebersamaan dirinya dengan kedua orang tuanya itu ternyata tidak memuluskan langkahnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat melihat bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa bahkan mengumpulkan 3 amal yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditekan ulang oleh beliau. Kita bisa memperbanyak salawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melakukan optimalisasi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Sekaligus kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Sering-seringlah kita melakukan video call. Sering-seringlah kita melihat wajah langsung orang tua kita ketika dia masih hidup di muka bumi ini. Minta selalu nasihat daripadanya. Minta keridoannya. Minta arahan-arahannya. Sehingga kemudian keberadaannya betul-betul dapat memudahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat masuk ke surganya Allah dengan memperbanyak salawat. Kita dapat memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Dan kita dapat meningkatkan variasi amal-amal kebaikan kepada kedua orang tua kita. Sungguh surga itu pintunya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dipanggil dari semua pintunya. Karena itu sahabat semuanya, mari kita kejar jannah. Bukan sekedar jannah yang rendah,
tapi mintalah jannah yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mengejarnya. Sungguh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghuni jannah itu nanti terlihat cirinya di muka bumi ini, dia mencintai amalan-amalan ahlul jannah. Ketika kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai amal-amal saleh, mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa kita ahlul jannah. Karena itu pemirsa TV MUI yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, seperti apakah ciri orang-orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan itu, maka cirinya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, engkau dimudahkan untuk berbuat kebaikan berikutnya. Di antara balasan keburukan, engkau dimudahkan untuk berbuat keburukan berikutnya. Karena itu cintai kebaikan, nikmati kebaikan, karena sungguh kebaikan itulah yang akan menjadi teman sejati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, nanti akan datang yakni puasa Ramadan ini termasuk juga Al-Qur'an kepada para pengamalnya. Berkata puasa, ya Rabb, aku telah berhasil menahan orang ini ketika di dunia tidak makan, tidak minum, tidak jima. Karena apa? Karena mengharapkan ridha-Mu. Maka berikanlah dia syafaat. Allah katakan, syafaatku untuknya. Dan kemudian tidak mau kalah Al-Qur'an. Berkata Al-Qur'an, ya Rabb, aku pun telah berhasil menahan orang ini ketika di dunia untuk kemudian tidak tidur terlalu lama di malam hari karena dia sibuk membaca Al-Qur'an. Maka ya Rabb, terimalah syafaatnya, maka syafaatku pun kuberikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amaliah-amaliah kebaikan. Sungguh yang membersamai kita adalah kebaikan itu. Teman sejati kita adalah amal soleh itu. Mereka yang mencintai puasa, puasa akan memohonkan syafaat untuknya. Mereka yang merindukan Al-Quran dan mencintai tilawah Quran, dia akan dibersamai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersama puasa di siang hari, tilawatul Quran di malam hari. Keduanya akan menjadi wasilah untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله موفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.